lanjut ke videonya, support dulu channel ini dengan cara subscribe. Klik yang ada tulisan subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa nyalain loncengnya ya guys, biar kalian dapat notifikasi kalau aku upload video. Jangan lupa nonton juga ya guys video-video terbaru aku. So, lanjut aja ke videonya. Hai, selamat datang ke my YouTube channel. So, di video kali ini aku bakal mukbang makanan guys. So, ini aku mau beli ke Indomaret dulu guys. Ini jadi kita udah mau sampai ke Indomaret, sebenarnya nggak jauh-jauh banget guys. Panas banget. Jadi kita udah sampai guys. Kita mau cari turunnya. Ini guys areanya, area red velvet. Jadi ini udah dibayar guys. Jadi ini tuh kayak Oreo yang model baru gitu guys, red velvet. Terus aku lihat youtuber-youtuber nge-review gitu, katanya mirip-mirip guys, karena ini kan sama-sama red velvet gitu. Jadi kita mau cobain. Oke, jadi aku bakal videoin di sini guys, nih guys. Guys. Tuh. Sampai di rumah dan sekarang kita mau buka ini guys, Oreo Red Velvet. Kita buka guys. Merah guys. Warna merah gitu, tapi merahnya pucat gitu guys tuh. Dan belakangnya Oreo, tulisannya Oreo, belakangnya juga Oreo, karena ini bukan Oreo Supreme. Kan kalau Oreo Supreme ini di depannya tulisan Supreme, belakangnya Oreo kan guys. Kalau ini Oreo semua, karena ini bukan Oreo Supreme. Guys, kita cobain. Enak banget guys, aku kan gak pernah cobain kue red velvet gitu kan guys, jadi aku gak tahu rasa kue red velvet itu mirip apa enggak sama rasa ini. Dan rasa Oreo yang ini nih, yang Oreo red velvet ini, aku gak tahu itu rasanya sama atau enggak sama Oreo Supreme guys. Lanjut makan guys. Aku beli ini itu aku tadi belum sempet hitung ini sih berapa. Dan aku beli ini tuh lagi diskon. Tadinya 9.000 jadi 7.900. Dan kalau rasa Oreo Supreme yang 3 isinya yang 3 doang itu kurang lebih 600 atau 500. Wow. Dengan cara kedua yaitu kita makan ininya dulu, putihnya dulu. Kita mau cobain putihnya itu manisnya sama atau enggak sama yang Oreo biasa. Menurut aku sih ini lebih manis gitu, ketahu guys. Lebih manis dibanding Oreo yang biasanya itu yang warna hitam itu guys. Ben, biskuitnya dong. Makan biskuitnya dong. Enak banget guys. Enak banget. Aku lebih suka makannya dicampur semua gitu guys. Tapi kayak gini juga enak. Biskuitnya doang. Sekarang kalian bisa makan ini juga pakai susu, jadi kayak di celupin gitu kayak Oreo biasa ya. Guys, jadi ini aku mau coba cimarum lagi. Harumnya enak banget, mungkin kayak harumnya kue red velvet atau susu mungkin. Ini pokoknya enak banget wanginya guys.
guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Jangan lupa subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. So, see you on my next video, guys. Bye-bye.